Berikut panduan mengatasi rasa takut, gugup, dan gak pede waktu dekat sama cewek. Terbukti bro. Sebelum kita mulai, berikan like, subscribe, dan di akhir video tulis pendapatmu di kolom komentar. Sebenarnya topik serupa pernah aku bahas. Bedanya kali ini aku sajikan dalam bentuk mindset yang lebih sederhana dan pastinya mudah kamu lakukan. Karena dirangkum, beberapa poin di episode ini memang cuma sampai melatih komunikasi. Tapi ini sekaligus ningketin rasa pedemu tanpa harus nonton seminar motivasi. Dan makin sering dipraktikan, rasa takut dan gugup juga makin pudar tiap ketemu cewek. Hasilnya, kamu tambah berani dan menikmati obrolan dengan cewek manapun. Kita mulai bro. Nomor 1, mindset sebagai teman. Yap, ini memang udah pernah aku sampaikan. Simpelnya gini bro. Banyak dari kamu ketika ketemu cewek cantik dan berkesempatan ngobrol, udah terbebani duluan dengan satu harapan. Harapan itu nggak lain nggak bukan adalah pengen jadian. Karena tingginya ekspektasi, pikiranmu terbebani harus sempurna, gerak tubuhmu jadi salting karena gugup, bingung mau nyari topik, pengen dekat dia terus tapi sekaligus nggak fokus lama-lama. Itulah sebenarnya alasan terbesarmu gagal sejak awal. Bro, ubah mindsetmu. Tiap ketemu cewek cantik, menarik, lihat dia sebagai calon teman. Seperti layaknya teman, gaya bicara, kontak mata, dan bahasa tubuh mengalir aja. 2. Fokus ke tema yang cocok. Kalau di mindsetmu masih mandang seorang cewek yang cantik menarik sebagai calon pacar, pasti kamu tergiring buat nyari tema khusus. Tema itu sengaja kamu kemas dengan kesan menarik, romantis, dominan, sampai menggoda. Itu juga kesalahanmu bro. Ingat, kalian baru kenal, apalagi kalau situasinya di tempat umum, keramaian, atau ada orang lain di dekat kalian. Ketimbang kepikiran dan malah bikin gerak-gerikmu canggung, fokus aja ke tema-tema sederhana tapi cocok. Iya bro, mulailah dengan apa yang dia sukai, kesehariannya seperti sekolah, kuliah, atau kerjaannya. Bisa juga mengenai kegemarannya. Misal basa-basi seperti ini bro. Kamu bertanya, "Hai, loh, kok gak ikut main biliar?" Dia menjawab, "Hai juga, enggak nih. Kebetulan lagi nemenin teman aja." Kamu timpali, "Oh gitu, pantes aku ngeliat kamu lagi asik sama laptop. Ngerjain tugas kuliah ya?" Dia menjawab, "Nggak tugas kuliah sih, tapi ngedit-ngedit foto doang." Kamu antusias, "Oh ya? Wah, boleh lihat. Sebenarnya aku juga kadang suka motret. Ya seru aja gitu." Itu bro, contoh pendekatan yang awalnya simple tapi makin mengerucut dan bikin cewek ngerasa diperhatikan, dihargai, dan satu frekuensi. Ingat ya bro, cukup dengan 2 poin praktis tadi. Yang pertama, anggap kalian mulai berteman. Dan yang kedua, mulailah obrolan dengan tema yang cocok dan tentang dia. Jangan membebani pikiranmu buat jadikan dia pacar. Fokus ke asiknya ngobrol bareng, nantinya secara alamiah dia sendiri yang tertarik dan pengen lebih ke kamu. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa bro.